bahwa kebijakan ini untuk efisiensi bukan untuk menambah pendapatan badan usaha. Itu jelas, itu tegas. Bahwa kebijakan ini untuk efisiensi bukan untuk menambah pendapatan badan usaha. Itu jelas, itu tegas. Untuk efisiensi itu harusnya jauh hari kita sudah lakukan. Tadi kan kita dengar juga dari asosiasi, dari yang pihak-pihak logistik bahwa memang ini ditunggu. Jadi sekarang pun sebenarnya sudah terlambat kalau dari sisi waktu.